Sebanyak 50 orang fasilitator di bawah binaan Dinas Sosial mengikuti peningkatan kapasitas pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT di Pendopo Bersinar pada Selasa lalu. Pelatihan diberikan Dinas Sosial bersama perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. SLRT merupakan program dari Kementerian Sosial yang didukung oleh pemerintah daerah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, yang nantinya digunakan untuk mencocokkan bantuan atau layanan sosial sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendata kebutuhan penerima manfaat, pemerintah daerah akan menugaskan satu orang fasilitator yang berasal dari warga di tiap desa dan kelurahan di Tabalong, dengan total 131 orang fasilitator. Fasilitator nantinya mendata tiap keluarga miskin dan rentan miskin mengacu dari basis data terpadu yang ada di dalam tablet yang dibagikan oleh pemerintah daerah. Di dalam tablet yang sudah dibagi tadi, ada data BDT namanya, basis data terpadu penduduk miskin, rentan miskin di desa penugasan masing-masing. Jadi tablet itu sudah nanti dibagikan username dan password. Mereka buka, login, kemudian di-download data BDT, masuk ke dalamnya. Nah, data itu selama ini banyak salah kan, sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi. Nah, tugas fasilitator nanti memperbaiki data itu. Memperbaiki nama yang salah, memperbaiki alamat, memperbaiki nik, memperbaiki perpindahan alamat, ya. Penambahan anggota keluarga mungkin di dalam data itu. Kepala Dinas Sosial Yuhani mengharapkan, dengan adanya sistem layanan dan rujukan terpadu ini, pemerintah bisa memberikan bantuan kepada penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Tim fasilitator inilah yang nanti akan turun ke lapangan untuk ngecek ini, ngecek tentang datang itu. Nah, setelah dicek semuanya, masuklah ke sistem layanan rujukan terpadu. Baru kita pastikan data ini benar apa tidak. Kalau sudah datanya benar, baru masalah-masalah nanti akan diselesaikan melalui SRT. Misalnya ada orang yang tidak dapat PKH, lapornya ke SLRT, sistem layanan. Nah, baru kita cek dengan data tadi, masuk nggak? Oh, ternyata memang tidak masuk karena dia mampu, menurut data kita. Data yang sudah tadi, yang kita perindikasi tadi. Oh, belum dapat beras, ternyata tidak belum diusulkan nih. Maka datanya benar ada, maka dia wajib untuk menerima. Nah, sekarang tidak ada lagi nanti yang tidak berhak dapat, yang berhak tidak dapat. Nah, itu, ini polanya. Pemerintah Tabalong pun rencananya mulai menjalankan sistem ini dari 1 Oktober 2018, diawali dengan memvalidasi data penduduk miskin dan rentan miskin di tiap desa dan kelurahan di Tabalong oleh masing-masing fasilitator. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.